Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Selamat bertemu dengan channel Surya Miranto Pada kali ini saya akan membagikan satu lagi tutorial Kalau di video sebelumnya saya membagikan mengenai cara merubah Merubah ini apa kemarin ya Cara merubah uh, kualitas cetak high quality sekarang saya akan share lagi sebuah cara mungkin untuk yang masih awam membutuhkan cara ini yaitu cara menghilangkan set as default printer untuk yang sudah expert di bidangnya. Uh, ini video di skip saja karena pastinya sudah tidak memerlukan video ini lagi sudah tidak perlu untuk menontonnya tetapi untuk yang masih membutuhkan cara ini bisa diikuti e, yaitu cara menghilangkan set as default printer saya buka device and printer Ya, sambil saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu Set As Default Printer. Set As Default Printer adalah salah satu uh, fitur yang disediakan oleh laptop atau komputer uh, dari Microsoft-nya. Itu dia men-setting. Kalau printer itu set sebagai default, berarti semua arah print di awal sebelum kalau tidak dirubah oleh yang melakukan print, itu printer otomatis akan tersetting ke arah printer yang menjadi default itu. Contohnya ini. Contohnya saya akan membuat default di printer ini. Nah, ini kondisi sekarang yang default printer nah ini yang saya zoom ini adalah Epson L120 copy 1 ya Epson L120 copy 1 jadi eh, ada tanda cawang warna hijau eh, ini menandakan bahwa semua arah print baik itu Excel, Word, Kemudian aplikasi ada Photoshop, ada aplikasi, aplikasi apapun itu setiap melakukan print akan otomatis masuk ke Epson L120 ini. Nah bagi Anda yang ingin menghilangkan cawang ini bagaimana ya caranya, nah, ini saya di sini berbagi mengenai cara ini. Caranya bagaimana? Caranya sungguh simpel. Kalau anda yang sudah paham, tentunya tidak perlu mencari tutorial ini, mencari uh, panduan bagaimana cara menghilangkan set as default. Baik, caranya bagaimana? Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar. Misalkan di tempat anda ada tiga printer taruhlah misalkan ini yang di sebelah ada ada ini ya saya cawang gini nah ini gini misalkan gini ada L100 ada L110 ada L120 series dan L120 series copy 1 untuk menghilangkan eh, Centang hijau ini ini yang menandakan bahwa bahwa printer ini tersetting sebagai default printer. Itu caranya cukup mudah. Tetapi kalau misalkan Anda mau hanya mempunyai satu printer, itu satu-satunya jalan untuk menghilangkan Misalkan ini ya, ada di sini ada Microsoft XPS Document Writer. Ini akhirnya nanti keluarnya ke PDF. Ini klik kanan, set as default. Akan lari ke sini. Nanti centang hijaunya. Nah, ini di sini, nah ini saya zoom ya. Bawah. Nah, ini larinya ke sini. Ini berarti ini ter-setting sebagai printer default. Microsoft XPS Document Writer ini sebagai uh, sebagai printer default di mana output cetak akan keluar sebagai PDF. Sekarang saya akan memindahkannya atau menghilangkan set as default ini. Nah dari dari yang bertanda centang hijau di bawah ini saya akan pindahkan ke salah satu printer ini saya akan memindahkan ke printer L100 misalkan ini saya pilih printer ini Epson L100 apa yang harus saya lakukan Anda tinggal menaruh pointer mouse ini di printer Epson L100 ya kemudian Anda lakukan klik kanan kemudian pilih set as default printer Bentar. Eh, apakah sekarang Dia sudah Hilang yang tadinya di Epson L120 ini Nah sekarang berpindah ke Sini Jadi apapun aplikasi Apapun software yang Anda Anda akan jalankan Pada saat Anda memberikan Perintah print Berarti nantinya eh, Printer otomatis akan Dilarikan ke printer yang namanya Epson L100 ini dengan apa tandanya? Tandanya ini ada cawang hijau di printer ini. Dia ter terdaftar sebagai printer default. Nah. Ini ya, ada tulisannya set as default printer. Set as default printer. Nah. Begitu. Cukup simpel. Tapi bagi Anda yang belum paham mungkin akan membutuhkan satu tutorial makanya saya membuat video ini e, semoga video ini bisa membantu anda yang sedang mencari mencari cara mengenai ini ya cara menghilangkan set as default printer nah ini cara menghilangkan set as default printer uh, mungkin video saya cukup sampai di sini ya karena ini begitu simpelnya ini tutorial yang ringan-ringan saja bagi yang sudah expert ya saya sarankan di skip aja bagi yang masih membutuhkan silahkan anda menyimak tutorialnya Oke saya rasa Uh, penjelasan saya cukup sampai di sini. Apabila Anda membutuhkan pertanyaan terkait seputar tutorial atau sekitar setup default printer ini yang masih bingung atau masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut bisa mengisi komentar di kolom komentar yang ada di bawah begitu Oke sampai bertemu di tutorial saya selanjutnya jangan lupa apabila anda belum subscribe silahkan anda subscribe di channel saya Surya Miranto untuk mendapatkan update update seputar uh, seputar tutorial mengenai printer dan lain-lain ada laptop ada ada apa? Vlog ada seputar tip dan trik, kemudian ada perjalanan. Ya, silakan Anda subscribe supaya ada update yang kira-kira bermanfaat untuk Anda ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Harapan saya, semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di... Video saya selanjutnya, terima kasih.